Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sekejap, saya nak test. Saya dengar tak suara saya? Sekejap, saya nak test. Tengok, saya dengar tak suara saya? Okey, saya. Okey, suara saya jelas. Okay, hari ini saya nak buat, sebenarnya saya nak buat demo untuk virtual number yang tadi, tapi ada masalah pagi tadi, tapi ada masalah emergency, kena ambil ubat kat hospital. Jadi saya terpaksa buat malam dan sekali dengan Wabus lah ni, sekali demo dengan Wabus. Jadi kita pergi dalam setengah jam, saya ambil masa setengah jam untuk buat demo untuk virtual number. Kemudian kita akan pergi ke Wabus lah. First, saya nak beritahu virtual number ni apa. Virtual number tu satu nombor. Contohnya kita nak nak blast WhatsApp. Contohnya kita nak pakai Wabus. Contoh Wabus, kita nak belah WhatsApp tapi kita tak ada nombor lain. Kita boleh gunakan virtual number. Virtual number ni dia tak ada SIM card, dia hanya nombor je, dan kita boleh guna sekali je. Virtual number ni datang daripada mana? Virtual number ni dia ada beberapa server. Ada sekarang ni ada server China, server Rusia dan banyak server lah. Saya akan tunjuk satu server je lah buat masa ni. Server daripada Rusia, kita guna SMS man. Dia macam tu lah. Virtual number ni, misalnya saya nak guna WhatsApp, dia akan cari nombor yang tak ada guna dalam WhatsApp lagi. Misalnya saya nak guna WhatsApp, saya ambil daripada server akan bagi satu nombor. Misalnya saya nak pilih nombor Malaysia, dia akan bagi satu nombor Malaysia yang tak guna dalam WhatsApp. Nombor tu mungkin nombor baru yang belum digunakan, dan mungkin nombor ada orang gunakan tapi orang tu tak guna WhatsApp. Macam orang-orang kat kampung biasa dia guna telefon untuk call, mak ayah dia untuk call, tak guna WhatsApp. Jadi kadang-kadang server akan bagi nombor tu juga, nombor orang lain lah yang tak guna WhatsApp. Dan kadang-kadang dia bagi nombor yang tak guna WhatsApp tu, nombor tu tak guna WhatsApp sebab nombor tu dah pernah kena ban. Jadi dia ada tiga nombor lah kadang-kadang server bagi secara random. Itu untuk WhatsApp lah, saya bagi contoh WhatsApp. Virtual number ni kita boleh gunakan untuk daftar Facebook dan sebagainya. Kalau FBOOM, kita nak buat banyak FBOOM, kita boleh gunakan virtual number juga. Tapi saya guna untuk WhatsApp lah biasanya. Dia akan bagi, server akan bagi secara random tiga nombor ni lah. Contohnya, saya sehari saya guna lebih kurang 12 nombor dan kebanyakannya semua virtual number je lah. Virtual number ni ada kelebihan dan kebaikannya. Antara kelebihan dia, dia harga dia murah lah, lebih kurang RM1.80 untuk satu nombor. RM1.80 untuk satu nombor. Kalau server tu server China, ini server Rusia saya tunjuk, lebih kurang RM1.90 lah. Dia ikut harga mata wang semasa lah. Server Rusia ni bukan RM1.90. Kelemahan virtual number ni pula, sebab server akan bagi satu nombor yang tak ada dalam WhatsApp. Orang tu tak guna WhatsApp. Mungkin nombor baru. Kalau nombor baru, tiba-tiba ada orang beli nombor tu dan dia login WhatsApp dekat handphone dia, automatik dekat handphone kita yang kita guna pun akan hilang lah sebab dia dah pergi kat owner baru. Itu kelemahan dia, dah hilang. Kedua, dia akan bagi nombor orang yang tak ada WhatsApp lagi. Mungkin orang yang kat kampung dia guna untuk call dia kan. Biasa handset lama yang macam mak saya guna, handset mak saya tak guna WhatsApp, dia guna untuk call dia. Tiba-tiba kalau mak saya nak guna WhatsApp, nombor yang saya dapat tu akan hilang lah. Yang saya tengah guna hilang dah pergi ke owner asal dia. Macam tu lah lebih kurang pengenalan. Tapi kalau tanya pendapat peribadi saya, ia sangat berbaloi lah sebab saya guna dulu. Kita guna dulu. Contohnya saya dapat nombor baru, orang tak guna lagi. Saya dah guna nombor tu dan saya dah blast banyak iklan dekat WhatsApp semua. Saya dah dapat sale, lepas tu baru ada orang beli SIM card tu dan dia gunakan dan nombor saya hilang. Jadi tak ada masalah lah bagi saya sebab saya hanya gunakan RM1.80 dan saya dah
dah berjaya buat sale lah dengan nombor tu. Lebih kurang lah bagi saya berbanding, tapi tengok bergantung cara terpulang lah. Ada orang suka guna virtual number ni, ada orang suka guna SIM card yang betul, nombor yang betul dan macam tu lah. Saya cuma bagi satu panduan sekejap, saya nak tengok dalam chat sekejap. Okay, saya share screen sekejap. Virtual number ni first, nak guna virtual number ni kita kena login. Kita login dekat nama web. Saya cuma bagi contoh server Rusia. Kita nak masuk ke server Rusia, kita guna nama web ni sekejap. Saya share screen sekejap. Saya buka Google ya. Okay, first kali nak masuk virtual number tu, ni untuk server Rusia. Dia ada banyak server, saya tunjuk server Rusia dulu. Masuk laman web ni. Laman web ni, login laman web ni. Saya letak dekat komen ni. Saya letak dekat komen sekejap. Letak komen laman web ni. Okay, saya dah letak kat komen nama web tu. First kali masuk nama web ni. Tapi yang saya letak dekat Facebook tu tak boleh terus klik lah. Kena copy. Cara dia kena copy benda ni. Nama web ni copy. Lepas tu buka Google. Buka Google, paste kat sini. Baru boleh guna. Copy, paste, nama. Baru boleh guna. Dia akan keluar paparan macam ni. Dia akan keluar paparan macam ni. Okey, dia akan keluar paparan macam ni lah. Dia keluar paparan macam ni. Untuk yang pertama kali nak guna, boleh sign up dulu. Sign up je. Tekan sign up. Dia akan keluar register ni. Masukkan email je. Masukkan email, masukkan password. Lepas tu type semula password. Ni, atas ni email. Untuk password. Lalu type sekali lagi password. Tekan I'm not robot ni. Lepas tu sign up je lah. Bila kita sign up, dia akan hantar email, hantar ke email kita pengesahan. Kita hanya buka email kita. Sekejap, saya buka email saya. Hmm.
Tak masuk lagi, saya refresh. Cari balik, dia ada, akan ada SMS man. Tak ada, mungkin dia ada dekat. Kita check kat spam, takut dia masuk spam ke. Ah, dia masuk spam. Klik je. Lepas tu klik confirm. Confirm your email. Okay, siap. Tu dah, dah pengesahan. Lepas tu okay, cara kita nak dapatkan nombor, nanti dia akan keluar paparan macam ni, SMS man ni, bila kita dah sign up tadi, dia akan keluar paparan macam ni. Benda pertama sekali, kita kena beli dia punya coin. Saya ada $79 lah. Saya ada $79. Nak beli satu nombor ni, tengok. $0.79. Macam mana nak sebut ni lah? Ni dalam dolar lah, saya ada $0.79. Jadi harga satu nombor, saya beri contoh eh. Kita beri kat sini, cari Malaysia. Kita boleh dapat nombor Rusia, nombor ni untuk blast. Saya cari Malaysia. Malaysia tak ada kat sini. Saya cari bawah. Search Malaysia. Malaysia. Saya search Malaysia. Service. Search service. Ya, line agak line slow. Harga untuk nombor WhatsApp ni hanya 39 sen. 39 ni dalam dolar lah. Biasanya kalau kali kalau dolar dengan duit duit kita kali 4 kan, kali 5 lah, kalau 5. Lebih kurang RM2 lah kalau kali 5. Kalau saya ambil 40 sen ni kali 5, lebih kurang RM2 lah untuk satu. Tapi dia lebih kurang RM1.90 lah. Okay, bila dah keluar macam ni, saya dah pilih Malaysia, dia akan keluar servis. Servis yang mana? Nak WhatsApp ke, nak Facebook ke? Sekarang saya nak gunakan nombor untuk WhatsApp. Saya nak ambil daripada server nombor untuk WhatsApp. Telegram pun boleh, saya nak naik WhatsApp. Tengok WhatsApp, 39 sen. 39 ni dolar dan dolar. Tapi first kali kita nak beli ni, kita kena top up dululah dalam akaun kita. Cara nak top up dia, pergi kat payment ni. Daripada payment ni, saya guna Visa. Dia ada had minima dia. Minima dia 399 ni ruble. Ni duit Rusia, duit Rusia ni, sebab kita nak dari server Rusia. Ini duit Rusia ni ruble. Kita kena top up 399 ruble ni. Ruble ni lebih kurang RM23 lah. Kita kalau pakai duit Malaysia, saya biasa top up masukkan pakai Visa je, Mastercard. Top up macam biasa. Saya top up dulu. Klik ni, tekan ni. Dekat topik nanti dia boleh top up lah. Ya, lain perlahan pula. Nombor ni memang boleh guna untuk WhatsApp plastik. Ya, Lama saya slow dah. Okey dah, pergi ke Google Play je. Kita pergi ke Google Play dah, okey. Saya tekan buy lah. Macam biasa
tekan buy. Saya pilih Google Play lah senang. Lepas tu masukkan maklumat bank. Masukkanlah maklumat kad bank Visa kita ni. Continue buat pembayaran dalam RM23. Yang RM399 ni dalam RM23 biasanya. Ikut mata wang biasa ni duit Rusia ni dalam RM23 lah. Masukkan nombor kad ni semua. Lepas kita buat bayaran. Continue. Nanti kita akan ada kredit ke akaun kita lah. Dah buat bayaran, nanti kat sini automatik ada kredit lah. Saya tak buat bayaran sebab saya dah ada kredit. Sekejap eh, line slow lah, saya kena log out balik lah. Sekejap saya log out balik. Okay. Macam saya dah top up ada 79 ni. Jadi saya tak top up lagi, tapi nak tambah kredit dia tadi pergi kat payment. Pergi kat payment, tekan Visa, kita kena minima ni RM399. Lepas tu buat bayaran, pilih Google Play. Macam itulah saya nak bayar dia. Ni saya dah ada kredit. Lepas tu cara nak dapatkan nombor dia pergi dekat ni SMS man ni. Tengoklah cara kita nak blasting. Kalau kita nak blasting dekat Singapura kita pakai nombor Singapura. Kalau kita nak blasting kat Indonesia, pakai nombor Malaysia. Kalau kat Malaysia, pakai nombor Malaysia. Lagi senanglah. Kita nak, misalnya kita nak jual barang ke Singapura, cari nombor Singapura, kita join lah grup jual beli Singapura di WhatsApp. Jadi dia lebih okey lah. Tak kena remove dengan admin. Biasanya kalau kita join grup Singapura, tiba-tiba nombor Malaysia masuk, admin akan remove lah. Itu lebih kurang lah. Okay, saya nak cek nombor Malaysia. Jadi ada macam-macam nombor ada ni. Ni Malaysia. Kalau tak jumpa, search kat sini je. Malaysia. Lepas tu kita pilih servis yang kita nak buat. Saya nak WhatsApp. Dalam 39 ni, sini saya klik, buy. Nak beli ke buy. Dia pusing. Macam-macam ada, Facebook ada, Telegram ada, Google ada. Saya nak beli nombor untuk WhatsApp. Line saya slow pula lama-lama ni. Minta maaf lah.
refresh balik. Ya, saya refresh balik. Kita cuba gagahkan juga dapatkan satu nombor. SMS man ni server Rusia lah. Kita ada 5 server. Saya biasa guna server China, tapi dia pakai telefon. Bila saya share screen, jadi tak nampak. Sebelum ni saya guna, saya buat demo dengan server China je, tak nampak. Jadi saya guna server Rusia lah SMS man ni. Kita baik semula, masukkan ni negara kan, Malaysia. Servis. WhatsApp kita akan standby je. Dia akan tolak daripada kredit kita lah yang kita top up tadi kan, kat payment ni. Okay, dapat nombor. Dapat nombor ni. Apa saya boleh buat? Saya copy nombor ni, masuk ke saya punya WhatsApp lah. Tadi dia dah keluar satu nombor ni. Ni tengok, ni nombor-nombor yang saya pernah dapatkan lah. Dapat nombor ni, saya copy. Nombor ni, ni nombor yang belum digunakan di WhatsApp. Mungkin nombor baru. Tak pun nombor orang-orang yang tak guna WhatsApp, dia guna untuk call dia. Dan mungkin nombor ni dah pernah kena ban ke sebab tu tak ada kat dalam WhatsApp. Tengoklah kita dapat nombor yang mana. Tapi dia tak tolak duit lagi. Duit tak tolak lagi. Dapat nombor, tak tolak duit lagi. Kredit kita tak tolak lagi. Bila kita dapat get SMS, dapat SMS, baru dia akan tolak. Ni copy, masukkan dalam WhatsApp. Mana saya punya WhatsApp? Kita paste je kat sini. Sekejap saya silap copy. Sekejap. Pergi balik kat sini. Saya pergi balik sini, saya copy. Kat WhatsApp, paste je. Boleh, tak boleh copy. Saya guna BlueStack tak boleh copy, jadi saya kena salin manual lah. Ya, saya salin manual. Kosong. 11192. Kalau kat pakai handset boleh copy je. 03927. 011920 32. Okey, dapat nombor. Macam biasa, next je. Okey, dia keluar macam ni, kita tekan okey kan. Tekan okey. Dia akan minta ni SMS ni. Bila SMS ni, kita pergi dekat tadi. Tekan ni get SMS. Tekan get SMS. Tunggu. Dia akan cuba dapatkan SMS lah. Tak dapat. Tekan sekali lagi.
dapat lagi. Line saya tak okey, biasanya kena cuba banyak kali lah baru dapat. Saya dapat nombor tapi saya SMS tak dapat, dia tak akan tolak lagi. Okey, line ini tak okey. Biasanya dia akan keluar macam ni. Tengok kan ni. Ini dah dapat nombor lah ni. Dah dapat SMS. Bila tekan ke SMS ni, kita akan dapat SMS ni. Macam ni dapat SMS ni, copy je. 705483 masukkan kat WhatsApp kita ni. Macam tu. Yang ni saya tak dapat SMS lagi. Sekejap, saya cuba sikit lagi. Tak dapat lagi. Line tak okey lah. Jadi saya reject je lah. Saya reject. Saya check nombor lain lah. Tak apa, nanti bila line okey, saya akan buat balik lah. Lebih kurang macam tu. Saya reject, saya check nombor lain lah. Check nombor lain. Tekan balik. Kredit tak tolak lagi. Saya check nombor baru. Dekat WhatsApp ni, saya tulis tekan je wrong number. Dia akan patah balik kat sini. Dah dapat nombor baru. Ini dapat nombor baru. Apa saya buat, perlu buat, saya masukkan dalam ni je lah. 0 1 3 2 6 0 3 9 4 1. Next. Tengok, nombor ni dah kena ban. Sebab tak guna WhatsApp sebab dia dah kena ban. Jadi kita tak boleh lah guna nombor tu, kita cancel. Cari nombor lain, reject, cari nombor lain. Kadang-kadang kita tak dapat guna sebab dia server akan bagi tiga nombor biasanya. Satu nombor baru yang tak guna lagi, kita boleh dapat SMS. Takkan nombor orang yang tak guna WhatsApp, orang tu memang dah guna nombor tu, tak guna WhatsApp, kita dapat nombor orang tu. Dan kadang-kadang nombor tu tak guna WhatsApp sebab dia dah kena ban. Macam ni saya dapat, dah kena, nombor ni dah kena ban, jadi tak dapat SMS. Kita cari nombor lain lah. Kena buat macam tu lah lebih kurang. Tekan seterusnya sampai kita dapat SMS. Itu lebih kurang pasal virtual number. Ini server daripada Rusia. Sekejap ya, saya tengok komen. Okey, ni Aunty Buffy tanya, boleh ke guna untuk WhatsApp blasting? Saya memang 12 nombor, 12-12 saya guna untuk WhatsApp blasting. Saya ada 12 nombor, saya guna untuk blast. Semuanya gunakan virtual number. Ni Aunty Buffy tanya lagi, kita kat Malaysia kena pilih Malaysia saja ke? Bergantung. Kalau kita nak kat Malaysia, yang sebaiknya kita pilih Malaysia lah. Sebab bila kita pilih Malaysia, kita blast, kita join grup WhatsApp, admin tak remove kita lah. Tengoklah kita nak buat marketing kat mana. Kalau kita nak jual barang kita ke Indonesia ke, ke Brunei ke, kita cari nombor-nombor Brunei dengan virtual number tu. Kalau tak jumpa Malaysia, search. Kalau tak jumpa Malaysia, search ni, sini eh. Ada search ni. Sebab Malaysia kadang-kadang memang tak jumpa, kena search kat sini lah. Ada button search ni. Ni, search Malaysia. Sekejap eh. Saya add Haji Azrin, Tuan Haji Azrin dalam ni. Untuk ni. Okay, Tuan Haji boleh cakap lah sebab saya dah tak dalam okay. Studio. Okey, coach. Minta maaf banyak tanya pula. Coach, apa nama macam saya dah masuk. Okey. Tapi masalahnya benda search tu tak tahu kat mana. Dia keluar ada tiga negara je. Betul. Dia biasanya dia akan keluar yang atas ni je.
ada bawah dia ni. Dia ada height ni, ya, show all country, all countries ni. Klik ni. Sebelum screen ni, dia ada screen dia kat tepi je. Macam mana saya nak snapshot, nak tunjuk kat coach eh? Ni pakai komputer ke pakai laptop? Pakai laptop. Dengan laptop. Okey. Laptop boleh share screen. Ada button share kan? Boleh share screen. Saya tengok. Sekejap meh. Button share. Share screen. Okey. Share screen, share je terus eh? Haa, betul. Okey, share. Okey. Nampak eh? Okey. Ni saya dah masuk. Ada history, ada kat mana eh? Klik SMS man ni, yes. Dekat atas ni. Ni klik sini. Okey, betul. Okey. Okey. Dia akan keluar lah, tapi dia lambat sikit ni. Sebab malam biasanya tak lambat, tapi kalau nak laju guna telefon, telefon laju. Lepas tu telefon nak copy pun senang ke WhatsApp, sebab ni login ke dekat laptop dia lambat sikit. Biasanya guna Google dekat WhatsApp. Dekat Google dekat telefon. Okey, itu soalan yang pertama. Yang kedua, apa nama tadi coach ada install BlueStack eh? Betul. Masalah kami tak ada install lagi ni, jadi memang tak BlueStack tu sebab saya nak tunjukkan, sebab sebelum ni saya share screen telefon saya dekat dekat sini orang tak nampak, sebab tu saya guna BlueStack. Sepatutnya login SMS man ni dekat telefon je. Okey, ni sekarang saya select Malaysia ni, lepas tu untuk ke bawah WhatsApp ni, Telegram. Yang ini kan betul eh? Betul. Ni dah top up kan? Ada RM5. Dah. Ada okey. Okey, lepas tu ni buy. Betul. Okey, klik. Lepas tu sepatutnya dia keluar apa? Dia akan naik ke atas lah. Nanti dia dah keluar nombor, dia akan. Jadi yang sekarang ni memang kena tunggu, dia memang slow lah maksudnya ni. Kalau kat laptop memang slow, kat telefon memang laju. Kena login balik. Ingatkan tadi kan daftar username, email apa semua kan, password. Login saya login pakai Google. Jadi dia memang pakai email saya teruslah kat situ. Buat dekat telefon. Laju okay, sikit. Ni pangkah je tu. Okey, ni sekarang dia keluar macam ni, apa maksudnya ni? Ini dia tunjuk demo untuk cara dapatkan dekat Telegram. Dekat Telegram pun boleh guna juga. Okey. Tapi pangkal dia nanti tengoklah ya. Video tu. Okey. Tak apalah. Yang ni memang belum dapat lagi lah maksudnya. Kalau dapat dia akan keluar nombor kat atas lah. Nombor kat atas sekali. Naik atas lagi. Dekat atas. Dia akan keluar kat sini lah maksudnya kan? Betul. Lepas tu bukan SMS dia. Okey baik. Okey, terima kasih. Tapi saya cadangkan kat telefon lah, sebab saya pun try tadi memang agak berat lah nak dapat nombor daripada sini. Okey baik. Okey. Okey, saya pakai telefon dulu. Okey baik. Okey. Login. Okey. Okey, sekarang ni kita pergi dekat Wahbus lah. Saya minta maaf. Saya pergi bincang nombor sekejap. Ni kita pergi ke Wahbus. Sekejap saya share screen balik. Yang BlueStack ni sebab saya nak tunjukkan telefon saya. Sebelum ni saya share screen telefon, tapi orang tak nampak sebab kecil sangat kan. Jadi saya install BlueStack ni lah untuk tunjukkan WhatsApp, tapi tunjukkan WhatsApp. Dia macam telefon kita nak BlueStack ni, kita nak login telefon dekat komputer macam tu lah. Adalah Google Play ni, nak install Telegram ke apa ke. Okay, tu je saya pangkal lah. Okay, semalam dah install kan Wahbus. Bila kita install Wahbus, dia akan keluar macam ni. Yang ini Adboom, semalam Adboom, ini Wahbus. Ini Wahbus kan. Apa yang perlu buat, cuma saya nak cakap sikit pasal virtual number tu. Kalau beli yang panduan penuh, kita ada 5 server. Kalau saya tak sempat nak tunjuk 5 lah, ini saya tunjuk yang Rusia punya.
dia ada 5 server sebab server ni ada masanya dia down lah. Bila ramai orang masuk, dia padat sangat, dia akan down. Masa tu kita nak guna, dia akan, kita tak dapat nak guna lah sebab server tengah tak okay kan. Jadi kalau dapatkan panduan tu, dia ada 5 server. Tapi 5 server lah cara nak dapatkan virtual number. Kalau satu server tengah down, kita boleh dapat daripada 3 server lah. Saya suka yang China sebenarnya, tapi saya tak boleh nak tunjuk sebab sebelum ni saya buat demo. Saya share screen telefon, orang tak boleh nampak. Itu masalahnya sebab jadi kecil kan. Jadi saya terpaksa tunjuk SMS man ni sebab dia guna web. Itu saya tunjuk yang satu je lah. Dia ada banyak lagi. Lepas tu dekat panduan tu, dia ada cara nak login unlimited WhatsApp lah dekat telefon. Bergantung pada RAM telefon lah. Macam saya memang ada 11 WhatsApp dekat telefon saya untuk 4GB RAM lah. Mungkin boleh lebih lagi kot, saya tak pernah guna. Ada cara dia lah untuk run banyak WhatsApp unlimited dekat telefon berasa tu. Okay, sekarang ni kita boleh pergi Wabus. Ni Wabus, kita klik ni, double click macam biasa. Nak masuk Wabus, double click, dia akan keluar paparan ni. Paparan ni macam biasa, masukkan email kita, masukkan lesson key dengan email, sama macam album juga. Lepas tu kita login. Bila kita login, dia akan keluar dua paparan sama. Dia akan keluar paparan macam ni dulu. Bila kita login, dia akan keluar paparan macam ni dulu. Ni macam ni, saya untuk komputer ni saya guna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nombor lah. Ada yang ini komputer ni semua nombor yang berdaftar lah. Ada SOX, message. Macam komputer satu lagi saya gunakan semua virtual number lah, macam tu. Ada beberapa nombor kat sini. Dia boleh run sekali banyak lah. Cara dia first, pergi add profile ni. Dia sama macam FBOOM juga. Kita kena add dulu. Tekan add profile ni, dia akan keluar macam ni. Ya, saya takut tak nampak, saya besarkan jap. Sekejap, saya stop share, saya share besar sikit. Okey, dia akan keluar paparan macam ni, ada banyak nombor saya login. Tekan add profile ni, dia akan keluar ni. Kita letak, nak mudah letak nama kita. My, nombor kita 0176139843. Sebab akan datang nanti nombor kita jadi banyak kan. Saya letak nama ni, lepas tu tekan add. Dia akan keluar lah. Ni, yang ni. Saya buat add tadi kan. Dia kata add, ada banyak lah. Yang ni. Lepas tu ni. Tekan ni. Tekan tu. Okay, sekejap saya. Dia akan keluar dua paparan. Sekejap saya share screen komputer saya. Dia akan keluar dua paparan. Macam ni. Ini WhatsApp web, pastikan sama juga Chrome dikawal oleh automated test software, baru controller ni boleh kawal. Macam tu. Pastikan ada, baru dia boleh kawal lah. Kena ada ni, Chrome is being controlled by automated test software, baru dia boleh kawal. Ni WhatsApp web. Jadi buka WhatsApp kita kat telefon, kita scan je lah. Buka WhatsApp kat telefon, kita scan je. Sekejap, saya ambil telefon saya. Cara dia, masuk kat WhatsApp, pergi titik tiga belah kanan tu, ada link device. Link device. Lepas tu kita scan je. Scan je. Bila kita scan, dia akan masuklah ke WhatsApp kita. Dia akan masuk sekejap, tunggu. Dia akan masuk dalam ni WhatsApp, ni paparan WhatsApp kita lah, WhatsApp web. Jadi dia akan ada dua lah, satu Chrome WhatsApp web,
Satu lagi, ini yang saya selalu panggil controller lah. Aktiviti kita kontrol kawal kat sini, dia akan buat dekat Google Chrome ni. Nak scan tu, jap saya cuba tunjuk. Sekejap eh. Oh, sini tak ada WhatsApp eh. Sini tak ada WhatsApp, saya minta maaf. Tak boleh tunjuk lah. Dia klik kat WhatsApp. Klik kat WhatsApp. WhatsApp ada titik tiga, belah kanan atas. Ada link device. Klik tu je. Klik tu, lepas tu nanti scan. Baru boleh scan. Macam tu. Ni WhatsApp ni tak ada nombor lagi sebab tadi tak sempat nak ambil kan. Jadi tak boleh nak tunjuk pula. Jadi macam tu lah. Ni ada ni. Klik ni. Oh, ni WhatsApp web tak ada. Kat WhatsApp web tak ada. Tapi klik cari titik tiga ni dekat telefon. Klik titik tiga tu ada link device. Klik tu. Dia akan, lepas tu scan lah. Okay, ini. Sekejap eh. Saya pangkal balik. Pergi kat profile Wabus ni macam biasa, double klik. Double klik dia keluar macam ni, masuk email dengan lesson key kita, kita tekan login. Dia akan keluar macam ni, kita tekan add profile. Letak nama dengan nombor telefon kita, nak ingat, nak senang letak nama dengan nombor telefon lah. Letak nombor telefon pun okey sebab akan datang kita akan banyak nombor telefon. Banyak nombor telefon, jadi letak nama dengan nombor telefon, lepas tu tekan add ni. Sebelah dia ada add dengan cancel, tekan add. Nanti dia akan keluar kat bawah ni. Bila dah keluar kat bawah tu, kita pilih je lah. Mana tadi yang ni? Yang ni, tekan ni. Dia akan keluar macam ni. Auto reply stop. Okey je. Dia akan keluar. Ni sebab tadi saya dah scan kan. Dia tak payah nak scan lagi lah. Dia automatic scan. Dia akan keluar macam ni. Dua paparan. Satu paparan WhatsApp web. Kita kena scan. Satu paparan software kita. Controller. Okey. Saya besarkan. Saya besarkan ni. Sekejap saya tengok ada tidak. Panduan tu kena tanya dalam grup lah. Panduan tu kena tanya dalam grup panduan yang ni. Tuan Haji Azrin tanya pasal panduan tu. Tanya dekat Zaleha lah. Sebab tu bukan panduan kami pun. Kami gunakan benda tu dan kami share. Okay. Sekejap saya share balik saya punya Wabus tadi. Saya takut tak nampak, kena share Wabus je. Tak boleh share screen komputer. Okey macam ni. Sepatutnya ada dua. Paparan ni, paparan controller ni dan juga paparan Google Chrome tadilah. Tapi saya tunjuk yang ini je lah sebab takut tak nampak kan. Tapi ada dua. Pastikan ada dua. Satu Chrome, satu yang controller ni. Okey, kita berkenalan dulu dengan Wabus. Yang ini WhatsApp Blaster. Kita nak blast ke personal. Ini yang sebelah dia ni grup Blaster, kita nak blast ke grup-grup. Kalau kita ada banyak grup jual beli, kita nak blast kita punya iklan kat situ. Yang ini get contact. Bila kita klik ni, dia akan keluar paparan macam ni. Kalau tekan get contact ni, semua nombor yang kita save dekat komputer, dekat telefon kita, dia akan keluar lah. Tekan get contact, semua nombor yang kita save dalam telefon kita dia akan keluar. Saya tak boleh nak tekan lah sebab saya dah save lebih kurang 8,000 nombor kan. Takut nanti lama sangat nak tunggu. Tapi tekan ni, dia akan keluar semua nombor yang kita dah save dekat kita punya telefon. Jadi kita boleh buat backup jugalah. Kita tekan get contact ni, lepas tu kita save je. Save buat backup. Nanti kalau apa-apa hal senang kan. Lagi satu, sebelah dia ada get chat. Get chat ni bermaksud bila kita tekan get chat ni, dia akan tarik semua orang yang pernah WhatsApp dengan kita dan kita pernah WhatsApp dengan orang tu. Semenjak WhatsApp kita wujud, kita dah WhatsApp dengan ramai orang kan. Bila kita tekan get chat ni, dia akan tarik semua sekali nombor yang pernah kita WhatsApp dengan orang. Yang get contact ni yang kita save dekat telefon.
Yang ni yang kita pernah WhatsApp, yang kita tak save ada, yang kita save ada, semua yang pernah kita WhatsApp ni pun saya tak boleh tunjuk. Sebab saya pernah buat demo tunjuk tak habis-habis sebab dekat 20,000 nombor dah saya WhatsApp. Jadi saya tak boleh tunjuk lah. Bukan tak boleh tunjuk, takut lama sangat nak tunggu. Sebab sebelum ni saya buat memang lama sangat nak tunggu. Dekat ni sama juga kita save lah. Yang ini get group. Get group ni bila kita tekan get group, dia akan keluar semua group yang kita dah join dengan nombor tu. Ni saya boleh tunjuk lah sebab tak banyak group kan. Tekan get group. Okay. Ada 112 nombor saya dah join. Ada grup seminar mega usahawan, penapis udara kuku, Solvi, Coffee Click, Affiliate, kelas seminar ni semua grup-grup yang saya dah join lah. Dia akan carilah semua grup-grup tu. Jadi kita boleh save juga grup-grup ni, grup kita ni. Apa tujuan kita keluarkan grup-grup ni? Sebab kita nak belaskan ni lah, grup cluster ni. Contohnya saya keluarkan grup-grup ni, saya tekan ni, ada save group ni. Klik save group ni. Sebelum nak save tu saya tapis dululah, takut ada grup keluarga ke grup yang tak berkenaan. Misalnya ada grup keluarga, saya klik ni grup sahabat, saya delete. Tekan delete dekat keyboard komputer. Delete yang tak berkenaan, takut tersasar kan. Nanti orang marah pula. Yang tak berkenaan, kita delete dulu. Okay, delete. Lepas tu kita save lah. Dah sudah tu kita ada save ni. Bawah ni ada save group. Tekan save group. Okay, group. Save lah nama. Group Maxis. Nombor Maxis saya kan. Group Maxis. Yang saya dah join. Tak apa, tak tarik lah, senang. Group, hari ni berapa bulan? 6 hari bulan kan? Group 6. Oktober. Sebab akan datang kita akan join banyak grup kan. Letak je grup 6 Oktober. Okay, save. Apa kita nak buat lepas tu? Kita boleh ni grup-grup yang kita dah tapis tadi kan, dah buang grup keluarga semua. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh buat iklan kat grup-grup tu. Macam ni semua grup iklan ni kan. Tekan kat grup blaster ni. Yang grup blaster ni untuk buat iklan ke grup. Yang WhatsApp blaster ni untuk ke personal. Tekan grup blaster, ni ada load bawah ni. Load ke cari balik aktif save tadi. Ni grup 6 Oktober. Saya save grup 6 Oktober. Tekan open. Dia akan keluarlah semua grup-grup yang saya dah join tadi. Nombor-nombor yang saya dah join tadi kan. Jadi dia akan keluarlah. Ni semua grup. Ni sama juga setting masa. Untuk pertama kali, kalau kita tak pernah belas ke grup-grup, saya cadangkan buat 3 minit ke 5 minit lah satu grup. Macam biasa, kita buat perlahan dan makin lama makin laju lah. Mungkin hari pertama ke 50 grup, lepas tu naik pula. Naik pula ke 70 grup, lepas tu naik ke 80 grup, naik ke 100 grup, 150, 200 grup. Naik perlahan-perlahan. Ya, kali pertama kita buat, saya cadangkan buat pelan-pelan. Mungkin 30 pun okey, tapi 30 sikit sangat. Try buat 50. Masa ni buatlah 3 minit satu grup. 3 minit dia akan berasa grup pertama, kedua, ketiga, macam itulah. Ni masa ni sama macam album juga. Saya letak rehat 15 minit. Selepas dia post ke 30 grup. Macam itulah. Dia post ke 30 grup, sampai nombor 30 ni dia akan rehat 15 minit lah. Nak kasi nampak macam manusia yang buat kerja. Tu je. Ini semua anti-band lah ni. Kita setting supaya nampak macam manusia buat kerja. Image ni kena klik tick. Kalau kita nak tak image, kita tick. Kebanyakan orang dia silap, dia nak hantar image, dia tak tick. Dia terus je cari gambar dekat komputer dia. Dia cari gambar. Ni misalnya gambar produk dia letak gambar. Terus dia letak gambar, dia tak tick ni. Jadi software ni tak hantar. Jadi pastikan tick. Ni copywriting, letaklah copywriting kita.
copywriting. Control V. Kalau tak boleh paste, control V. Letak copywriting, macam tu. Untuk group, kita boleh letak link terus. Tak ada masalah, orang boleh klik. Untuk group, kita boleh letak link terus. Lepas tu, kita tekan start. Bila kita tekan start, dia akan mulalah hantar ke group pertama, group kedua, group ketiga. Sampailah ke 30 group. Saya set 30 ni. Sampailah group ke 30, dia akan rehat 15 minit. Macam manusia lah, buat kerja. Buat kerja, penat, rehat. Ini untuk kali pertama. Saya cadangkan letaklah 3 minit masa ni. Nanti makin lama, makin lajulah. Kita buat makin lajulah. Biasa kita bermula dengan perlahan kan. Supaya takut sama je. Takut WhatsApp ingat WhatsApp kita, nombor kita orang lain ambil alih. Sebab kita tak pernah buat aktiviti tu kan. Nanti dia limitkan pula nombor kita. Tak boleh hantar ke group. Sama je, mana-mana media sosial pun sama. Kita buat perlahan-perlahan dan naik. Okay. Balik semula first tekan get group ni. Atas ni get group. 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ni get group. Tekan kat bawah ni get group. Dia akan keluar semua group yang kita dah join. Kalau kita tak ada banyak group tak apa. Nanti saya akan ajar cara untuk cari group lah. Dia akan cari semua group. Kita boleh save. Kita tapis dulu, lepas tu kita save. Lepas tu pergi kat group blaster. Kita load balik. Group blaster ni untuk group tau. Okay. Kita load. Letak time semua setting ni. Letak gambar. Tapi saya biasa tak gambar. Saya tak gambar lah. Sebab kalau kita letak gambar. Satu. Data banyak lah. Banyaklah data kita guna. Kalau kita letak gambar, memang data banyak kita guna. Sebab kita hantar gambar lah. Saya tak gambar. Dan saya pernah test letak gambar dengan tak gambar. Sebenarnya sama je. Dan saya banyak orang masuk ke kolam saya pun bila saya letak copywriting ringkas tak ada gambar pun. Dia sebenarnya ada orang suka ada gambar, ada orang tak ada gambar. Tengoklah gambar kita macam mana. Tapi saya biasa tak ada gambar, saya tak gambar pun. Terus letak copywriting. Lepas tu blast ke group, boleh letak link terus. Link mungkin link jual beli ke, link WhatsApp business kita. Biasanya kita letak link WhatsApp business kan. Orang klik dia akan PM kita ke WhatsApp business. Kalau kita guna e-commerce, kita ada web, kita letak e-commerce kita lah. Macam saya ada e-commerce pun saya guna teknik kolam juga. Saya letak semua dalam WhatsApp group saya sendirilah. Okay, ni untuk get group, yang get group ni tadi. Itu untuk blast ke group. Selain tu, kita boleh blast ke personal. Misalnya saya nak ambil ni kan. Saya nak ambil group Imam ni. Imam B4 ni kan. Saya tekan get member ni. Ada bawah ni get member ni. Dia akan keluarkan semua orang yang dalam group ni. Ha ni, nampak ni. Dah keluar. Ada 185 orang dalam group Imam ni dah keluar. Biasanya saya akan buat macam ni lah. Keluar. Lepas tu saya ambil klinik business. Get member lagi. Dah bertambah dah. Dah ada 377 nombor dah saya dapat. Lepas tu cari pula convention e-usahawan. Get member lagi. Nombor ni akan bertambah lah nombor orang dalam ni. Biasanya saya buat sampai 1000. Saya cari lagi group. Group yang berkaitan dengan bisnes kita lah. Klinik bisnes lagi ni. Get member. Okay, dia bertambah. Okay, dah banyak nombor saya dapat. Daripada 3 group tadi kan, 4 group. Saya ada 857 nombor. Daripada 4 group. Jadi apa saya nak buat nombor ni, saya save dulu. Save, nak ingat saya letaklah nama. Saya save, saya letaklah nama. Nama tarikh hari ni ke, letaklah supaya nama yang kita ingat. Database 4 group. Group hari-hari ni
6 Oktober. Jadi saya dah save lah. Apa saya nak buat, saya pergi kat ni. Tadi ni group duster kan, ni nak, saya nak WhatsApp sorang-sorang. Saya dah ada 857 orang ni, saya nak WhatsApp sorang-sorang. Saya pergi ke WhatsApp duster ni. Pergi kat WhatsApp duster ni, saya load. Bawah ni ada load kan? Kan tadi saya dah save kan? Saya load, saya cari balik database ni. Mana database ni? Saya save kat mana tadi? Database. Ah ni, 4 grup 6 Oktober ada. Tekan je, dia akan keluar. Sebab 800 kan, dia ambil masa. Okey, dah keluar semua 857 nombor tadi kan. Ada 857 nombor. Jadi saya akan hantar ke 857 nombor ni lah hari ni. Masa macam biasa, sebab saya guna masa yang dah disetkan kat software ni. Tapi untuk kali pertama, saya cadangkan memang 3 minit lah. 3 minit ke 5 minit lah, buat 3 minit apa? 180 ke letaklah 250 untuk kali pertama ni lah. Sebab kita tak pernah buat aktiviti, kalau tak pernah buat aktiviti blasting ni 3 minit. Lepas tu sleep lah 15 minit. Lepas hantar ke 30. Makin lama kita buat makin laju lah. Mungkin lepas ni sleep 5 minit. Bila kita dah biasa kan, WhatsApp dah boleh baca kita punya pergerakan. Memang kita buat aktiviti tu hari, tak ada masalah. Tambah dah 50. Lepas 50, lihat 5 minit. Tapi buat macam manusia lah, 5 minit ni laju sangat. Dekat 15 minit, manusia kan penat buat hantar 50 mesej, lihat. Yang seronoknya, kalau kita blast ke personal ni, dia image boleh, video pun boleh. Kalau kat group tak boleh, video tak boleh. Hanya boleh image je. Tapi kalau kat personal, kita boleh hantar image boleh, kita nak hantar file pun boleh. Nak hantar ebook pun boleh. Tu yang best lah. Kita nak hantar ebook boleh, nak hantar image pun boleh. Tapi biasanya saya hantar kosong lah. Hantar kosong, tak copywriting. Copywriting. Cuma untuk algoritma WhatsApp ni, kali pertama kita hantar kat orang tu, link ni orang tu dapat tak jadi biru, dia tak boleh klik. Ini algoritma terbaru WhatsApp lah, selepas yang Israel lagi tu kan, yang kita masa perang Palestin hari tu terus tak boleh ni, sebab orang dok hantar virus. Dia hantar link, tapi link tu sebenarnya bila orang klik virus. Jadi WhatsApp tak benarkan hantar link. Itu yang kalau biasanya cara marketing saya buat. Untuk saya bagi contoh seminar lah. Berminat nak join seminar ni berapa hari bulan, tapi sila reply ya. Ya ke nak ke, bila dia reply ya, baru saya akan hantar WhatsApp kedua ada link. WhatsApp kedua ada link, dia boleh klik. Kalau kita hantar terus kepada stranger, orang tak kenal, dia tak boleh klik link tu. Kalau kita ada perbincangan, ada sembang-sembang, macam ni dia reply ya, baru saya hantar link, baru boleh dia klik. Kena ada engagement lah, baru dia boleh klik link. Ini algoritma terbaru WhatsApp lah untuk keselamatan. Okay, saya ulang balik, pergi kat get group tadi. Get group kan? Bila pergi kat get group ni, kita tekan get group bawah ni. Dia akan cari semua group yang kita dah join. Semua group yang kita dah join. Okay ni, kita boleh save lah. Kita boleh blast semua group-group ni guna group blaster, atau boleh kita blast personal. Personal kita blast seorang-seorang, kita ambil database. Yang ni Seminta Mega Usahawan. Saya tekan get member. Bawah ni belah kanan ni ada get member. Oh tak ada. Kosong. Group tu kosong. Get member. Dia akan keluar belah kanan ni. Sekejap eh. Ni dia tak kena. Sekejap. Okay, baik semula. Get member balik. Dia tak keluar. Kalau tak keluar, kalau dia tak keluar, takkan dia tak keluar. Sebab apa dia tak ada. Kalau tak keluar ni, apa yang kita kena buat, misalnya kita nak ambil database daripada Seminar Mega Usahawan ni kan. Kita pergi dekat ni. Kita punya WhatsApp web tadi, kita search.
Seminar Mega. Seminar. Eh, search group tu. Ni group tu. Search group tu sekejap. Klik. Search group tu, klik dulu. Mungkin group ni dah lama sangat saya tak klik, tak masuk group tu, jadi dia tak boleh nak baca dah. Saya buat balik. Baru dia keluar, ada nombor ni kan. Baru dia boleh baca sebab dah lama sangat saya tak ke group ni, jadi dia tak boleh. Kalau kita, misalnya group ni tadi tak dapat juga kan. Tekan get member. Tak keluar database. Grup ni dah lama lah saya tak tengok. Jadi pergi kat situ, penapis udara kuku. Pergi kat WhatsApp web tadi, cari penapis grup tu. Klik je masuk dalam grup tu jap. Dekat WhatsApp web, lepas tu baru get member. Dia dah keluar lah. Sebab grup tu dah lama sangat saya tak buka, dia dah penuh kot. Dia dah penuh, dia kena masuk balik grup tu. Masuk kat telefon pun boleh. Kalau tak boleh check dia, cari grup tu kat telefon boleh tak? Tak apa, try lah. Komen balik assalamualaikum ke, sebab grup tu dah lama sangat kita tak aktif kan. Macam tu. Lepas tu database ni kita save. Kita pergi kat WhatsApp Blaster ni, kita load. Boleh hantar personal. Okey, kita dah sampai ke WhatsApp group tadi kan? Okey. Sekejap saya nak tengok komen jap. Ada soalan daripada Sis Emma, tak keluar pun. Tak keluar apa eh? Saya terlepas. Nanti tak lebih tahu eh apa boleh tak. Tak boleh keluar. Oh, boleh dah keluar. Okey, saya faham dah. Sebab dah boleh keluar kan. Mungkin list tadi sebab kita tak aktif lama. Macam saya cakap tadi lah, kita tak aktif lama. Bila tak aktif lama, kita kena masuk balik kat grup tu, try bagi salam ke apa ke, sebab tu dia tak boleh keluar. Okey. Nanti bagi. Kalau internet terputus, memang dia tak boleh hantar lah. Soalnya kalau kita blasting dan internet tiba-tiba terputus, macam mana? Internet terputus tak boleh lah. Tapi dia sebenarnya ada, sebelum ni dia bahaya. Misalnya, kita kena pastikan satu benda. Bila WhatsApp web hantar satu mesej, dekat telefon pun hantar satu mesej. WhatsApp web hantar satu mesej, dekat telefon pun hantar satu mesej. Kalau dekat WhatsApp web dah hantar 20 orang, tapi telefon tiba-tiba tak ada internet, dia tak hantar lagi. Dia tak hantar. Tapi dekat WhatsApp web, dekat laptop dah hantar banyak, dekat telefon tak hantar lagi sebab tak ada internet. Saya takut tiba-tiba ada internet, tiba-tiba internet ada, 20 WhatsApp tu masuk serentak dekat telefon. Jadi dia jadi macam, dah jadi macam spam lah. Takut, saya risau WhatsApp detect kita spam sebab tiba-tiba dalam 1 minit 20 WhatsApp sekali masuk. Dah jadi spam. Padahal kita dah setting masa tadi. Tapi sebenarnya tak ada masalah. Sebab ni saya buat pun tak ada masalah. Cuma saya risaulah sistem WhatsApp tu detect kita spam. Jadi nak selamat, pastikan ada internet lah. Dekat laptop WhatsApp web, kat laptop hantar satu, kat sini hantar satu. Itu ada takut dekat WhatsApp, dekat laptop hantar, kat sini tak hantar, takut tiba-tiba ada lain dia hantar banyak. Saya risau jadi spam. Saya risau, tapi saya dah jadi beberapa kali, tak ada masalah, cuma saya risau lah. Jadi untuk keselamatan, pastikan dua-dua ada lain. Biasanya kita connect dengan wifi kan. Jadi ada lain lah biasanya. Soalan daripada Sis Emma. Get member tak keluar list macam mana? Get member tak keluar list macam mana? Sekejap saya tengok get member saya. Get member yang ni tak keluar list. Okay. Macam saya kata tu, bila tak keluar list, biasanya kita dah lama tak aktif kot kat group tu. Kadang-kadang Cuba jap. Saya stop share sekejap.
Nampak ke? Macam ni eh. Bila kita get member tak keluar, misalnya saya nak ambil seminar usahawan ni, saya tekan get member tak keluar list. Saya tekan get member tak keluar list. Itu biasanya sebab kita tak WhatsApp detect kita tak aktif. Kadang-kadang kita kita aktif pun WhatsApp pergi dia detect kita tak aktif kat grup tu. Jadi apa yang kita perlu buat? Pergi kat telefon tak apa, pergi dekat ni dekat WhatsApp web ni pun tak apa, cari grup tu. Contoh seminar mega usahawan ni kan, saya get member tak keluar. Saya search cari grup tu. Seminar mega usahawan ni kan, saya klik masuk dalam grup tu dulu. Klik grup tu, masuk dalam grup tu. Masuk dalam grup dulu, nak komen boleh, tak komen pun tak apa, baru get member. Baru dia akan keluar. Dia akan keluar lah macam ni. Memang ada grup yang kita klik kat sini, kita tekan get member tak keluar. Sebab WhatsApp detect kita tak aktif kat grup tu. Macam ni, tak keluar kan. Copy klik, saya pergi kat WhatsApp web, saya cari grup tu. Copy, grup ni saya klik je, masuk dalam grup tu. Tak komen boleh, tak komen boleh. Dekat telefon pun boleh. Dekat WhatsApp, tapi dah ada kat laptop, saya masuk WhatsApp web je lah. Kalau saya get member. Dia dah keluar. Tu dah naik kan? Biasanya macam tu. Boleh ke? Betul. Bila dah lama tak aktif, kadang-kadang grup tu kita aktif pun, tapi WhatsApp detect kita tak aktif. Itu kadang-kadang lah berlaku sebab kadang-kadang dah banyak WhatsApp kita tak baca kan. Dah berata WhatsApp kita tak baca, padahal kita selalu buka hari-hari grup tu, tapi tiba-tiba banyak WhatsApp detect kita tak aktif, tak boleh. Kita klik je grup tu, cuba aktif balik. Nak komen boleh, tak komen pun boleh, tak ada masalah. Okey, ini soalan daripada Tuan Haji Azrin. Mohon tip untuk cari grup untuk join. Okey, untuk cari grup untuk join. Saya akan tunjuk ayat lagi. Kalau nombor baru, macam mana nak ada grup ya? Maksudnya kena join banyak grup dulu. Okey. Marketing di WhatsApp ni, pemasaran di WhatsApp ni ada dua cara lah biasanya. Memang ada dua cara pun. Kita plus ke grup atau plus ke personal. Dua-dua tu memang boleh dapat lead dengan laju lah. Sebelum ni ada bulan lepas ke? Kak Haslinda, dia ada dalam grup juga tak salah saya. Dia ada dalam grup tu, Kak Haslinda. Dia plus ke grup sehari dua kali. Sekejap dia beritahu saya pagi dan malam ke pagi dan petang. Dia belas ke grup-grup, 100 grup, 100 grup pagi, 100 grup malam. Dia belas ke grup untuk rekrut, dan dia memang dapat ejen lah. Tu belas ke grup. Macam saya belas ke personal. Untuk cari ejen, saya belas ke personal. Itu cara saya tak pernah buat ke grup lah. Tapi Kak Hinda buat ke grup dan ejen dia memang bertambah lah. Saya belas ke personal pun ada cara bertambah juga. Ada dua cara lah, dua-dua okey. Dua-dua okey sebenarnya. Tengok copywriting kita biasanya. Untuk join banyak grup sekejap saya sharekan babu saya. Mana saya punya babu? Okey ni. Tadi kita kat get group kan? Untuk join nak cari grup banyak grup, ini auto reply. Okey, saya pergi kat auto reply dululah. Auto reply dulu sebelah get group ni. Kejap lagi saya pergi ke soalan Tuan Haji ya. Saya pergi ke auto reply dulu. Auto reply ni tujuan dia itulah saya kata. Auto reply ni wujud semenjak WhatsApp tukar algoritma dia. Dulu tak ada. Jadi kita terpaksa update kita punya software letak auto reply ni. Kali macam contoh saya nak ajak orang pergi seminar, saya akan kata Sabtu ni saya nak buat seminar TikTok, kalau berminat reply ya. Bila dia reply ya, auto reply akan reply. Jadi saya tak perlu jagalah. Saya dah automatikkanlah kerja saya. Misalnya saya blast ke 800 orang, memang saya
saya pening lah kalau saya nak scroll cari orang yang reply-nya. Sebab saya tak boleh letak link link terus. Link pendaftaran saya tak boleh letak terus sebab dia tak kali pertama kita blast ke stranger. Ni final. Final channel Sekejap. Ni market, asas marketing lah. Asas marketing kan final kan. Atas sekali stranger. Ke orang tak kenal. Bila orang tu dah beli, dia akan jadi. Bila orang tu dah PM, dia akan jadi prospect. Sekarang ni kita nak ke hantar WhatsApp ke stranger, orang yang tak kenal. Kali pertama kita hantar kat orang tak kenal, dia tak boleh klik link kita. Link pendaftaran kita ke tak boleh. Bila dia dah reply ya, dia akan masuk ke final nombor 2, prospect. Dia dah jadi prospect kita lah. Sebab dah ada perbincangan. Bila dah masuk dah prospect, kita hantar link baru dia boleh klik. Macam tu lah final lebih kurang. Kalau belajar marketing, kita tahu kan final. Prospect, bila dia dah reply ya, baru dia boleh tekan link. Jadi copywriting saya biasanya, saya seminar TikTok Sabtu ni, jam 2 petang. Berminat, reply nak. Reply nak ke, reply ya ke, reply apa benda lah. Misalnya dia reply nak. Jadi saya letaklah auto reply ni. Bila saya blast ke 800 orang, saya tak perlu nak jagalah, dah automatic. Tekan auto reply ni, kat bawah ni ada add. Saya tekan add, dia akan keluar paparan ni. Tekan atas ni, tekan. Misalnya saya letak keyword nak. Contoh copywriter saya, kelas TikTok Ahad jam 2 PM. Berminat nak join, reply nak. Jadi saya letaklah keyword nak. Bila reply nak, automatic auto reply ni akan balas. Ini keyword dia nak. Lepas tu ni copywriting kedua kita lah. Terima kasih kerana berminat. Kerana berminat, sila daftar. Sila daftar di link ni. Baru saya boleh letak link. Tak pun kalau kita jual makanan, terima kasih kerana berminat, boleh WhatsApp nombor ni. Baru letak link WhatsApp kita, WhatsApp bisnes kita. Masa tu baru boleh tekan link WhatsApp kita. Kalau kita terus hantar, letak link ni tak boleh. Bila dia dah reply nak, atau reply letak link baru boleh. Sila daftar di link ni, barulah dia boleh. Boleh daftar. Boleh klik lah link tu. Okay, ini fungsi auto reply lah. Jadi memang dah automatic lah. Saya blast ke 800 orang, saya tak perlu jaga. Sebab kadang-kadang orang tak faham kan. Dia tak balas nak. Dia balas. Saya suruh balas ya, dia kata dia balas nak join. Jadi auto reply tak boleh lah. Jadi kita letaklah banyak-banyak. Ya, nak join apa benda semua. Banyak, jadi dia akan jadi automatic sepenuhnya. Itu fungsi auto reply ni. Okay, fungsi seterusnya, group tools. Yang ni. Kita pergi ke soalan Tuan Haji Azrin tadi. Macam mana nak search group banyak-banyak. Dekat group tool ni, dia ada dua. Satu group creator dan inviter. Satu lagi group search dan join. Yang ini saya tak galakkan guna. Boleh guna tapi dia tak mesra dengan algoritma terbaru WhatsApp lah. Senang nak kena block. Ni cara je kita buat group. Kita nak add orang dalam group kita. Sekali add mungkin 200 orang dalam group kita. Jadi senang lah kita nak cakap dengan diorang kan. Bila diorang dah ada dalam group WhatsApp kita, kita macam ni paksa add orang dalam group kita. Misalnya kita buat group iklan jual beli, kita paksa orang add dalam tu. Saya pernah kena juga, saya pernah cuba. Dua kali saya cuba dan saya kena ban lah. Jadi saya tak galakkan guna. Tapi ada orang guna, okey je. Saya guna dua kali tak boleh lah. Nombor saya jadi kena ban. Jadi saya tak galakkan guna. Tapi ada orang guna. Tim saya pun ada yang guna. Okey je, dia paksa orang add orang dalam tu. Boleh dapat sale juga. Dia add orang dalam group dia, lepas tu dia cerita pasal produk dia. Dia letak, dia recruit ke, letak link webinar dia ke. Ada team saya yang guna juga. Jadi, tapi saya buat tak jadilah. Jadi saya bolehlah nak cuba tapi saya tak ajar lah. Saya tak nak ambil risiko. Yang ni group search ni. Nak cari group ni, saya guna group search ni. Klik ni, dia akan keluar paparan macam ni. Dia akan keluar paparan macam ni. Sekejap, saya kecilkan, takut tak nampak lah.
Sekejap eh, saya stop. Share screen baru. Hai, hilang. Saya memang mabus. Sekejap eh. Mana saya punya wabus? Okey, tadi saya kata kat group tool ni. Ah ni, group search ni. Yang ni saya tak galakkan ni untuk add orang dalam group kita. Saya tak akan pergi ke sini lah. Kena explore sendirilah kalau nak belajar. Saya tak akan, saya tak nak ambil risiko untuk ajar sebab saya pun tak mahir sangat. Saya buat tak jadi. Tapi ada orang dapat saya daripada teknik ni juga. Tapi saya tak pergi sini. Saya pergi kat ni, group search ni. Tuan Haji Azrin tanya macam mana kita nak cari group untuk join. Okay, group search ni untuk kita cari. Contoh kita duduk kat Melaka. Kita cari group Melaka lah. Kedai kita kat Melaka kan. Kita nak cari orang Melaka je. Kita search Melaka. Sama macam FBOOM juga. Melaka. Kita nak cari kat mana? Facebook. Facebook boleh, Google boleh. Cari kat Google. Google. .com. Okay. Lepas tu saya tekan. Ni masa lah. Biasanya saya tak ubah lah tapi takut lambat sangat saya. Ni untuk demo je eh. Melaka saya nak cek kat Google. Grup-grup orang Melaka. Saya tekan start. Dia akan carilah. Dia akan keluar belah kiri tapi dia tak jumpa dekat Google. Sekarang ni saya tekan start cari grup Melaka tak jumpa dekat Google. Dekat Google tak jumpa grup Melaka tapi tak apa. Maksudnya dekat Google tak ada tu. Kita cari dekat Facebook pula. Cuba cek kat Facebook. Cari kat facebook.com eh. Tadi kat Google saya cari tak jumpa, saya telah cari. Saya letak 3 page lah. Banyak sangat page. Saya kat Facebook pula. Tadi yang website ni saya nak cari kat mana? Kat Facebook banyak. Ni semua grup-grup Melaka lah ni. Tak ada cari lagi. Ada lagi tak? Ada lagi. Tunggu sekejap. Ada lagi ke dah habis? Okay, habis dah. Stop. Jadi dia sekarang ni dah ada banyak grup kat area Melaka. Apa yang perlu saya buat? Saya tekan inilah join. Bila saya join, dia akan join lah. Ni banyak sangat saya nak join ni. Saya delete separuh. Saya tinggalkan 3. Delete tekan ni eh kat keyboard. Saya delete lah. Banyak sangat. Alamak, terpadam semua pula. Tak apa. Saya terpadam semua pula. Sekejap saya join balik. Saya start, saya cari kat Facebook, grup Melaka, saya tekan start, dia akan cari. Sekejap eh, tak dapat pula. Sekejap, saya cari kat Facebook, saya tekan start, nanti dia akan keluar. Grup-grup kat Melaka.
Saya pangkas dulu sebab saya dah terdelete tadi dia. Saya stop, saya buat balik eh. Saya tak boleh save tak, sekejap. Ya buat apa saya. Saya dah guna internet premium dah tapi dia berat lah sebab saya lain. Tapi tak apa, saya kita gagahkan juga, cuba buat sekali lagi. Ya saya keluar dulu apa, saya masuk balik. Saya share screen lah. Nampak tak? Nampak tak? Nampak kan? Pergi sini tadi. Group search ni. Saya search Melaka kan? Melaka. Saya cari kat Facebook. Facebook.com. Dia akan carilah. Okey, dah keluar. Tunggu lagi, cari lagi. Yang 5 page ni, 5 page lah. Ni page ketiga. Ada tunjukkan ni. Page ketiga. Saya cari kat 5 page macam tu. Delay tak, delay ni setiap 5 saat dia masuk page kedua, ketiga, keempat, kelima macam tu. Okey dah, saya stop dulu. Okey. Lepas tu saya tekan start ni dia akan join lah. Tapi ni sebenarnya saya tak nak join semua ni, banyak sangat. Tu je saya nak delete tadi tapi dah terdelete semua sekali pula. Sekejap saya delete perlahan. Contoh ni lah, tiga je lah. Contoh ada banyak tadi kan, tapi saya nak buat demo tiga lah. Lepas tu bila dia dah cari ni, dia akan keluarkan semua grup dekat Melaka. Sebab saya guna keyword Melaka, dia akan keluarkan semua grup Melaka. Contohnya kedai saya kat Melaka kan, saya nak guna keyword Melaka lah, nak orang Melaka je nampak depan saya. Dia akan keluarkan semua grup Melaka. Tak apa saya boleh buat, saya tekan start. Bila saya tekan start, dia akan mula join lah satu-satu. Ni delay time ni biasanya saya letak seminit lah, 60 ke 30 60 ke 60 lah biasanya, seminit satu lah join. Nak selamat, nak laju tu ada risikonya. Tapi kali pertama kita buat slow-slow lah. Tapi ni sebab saya nak demo, saya letak 5 saat. Dekat start, dia akan join. Dah join grup pertama, grup Melaka pertama. Tapi Melaka Property Group. Dapat Melaka Property. Yang satu ni fail. Dia akan beritahu sebab apa fail. Sebab admin group tu dia dah reset ni link group. Jadi saya dah join dua group lah. Satu ni fail sebab admin tu dah reset dia punya invite link.
macam itulah. Dia biasanya fail disebabkan dua. Kalau tak ada masalah, dia akan join. Yang fail ni ada dua sebab. Satu, sebab grup tu dah penuh, dia tak boleh masuk. Lepas tu yang kedua, sebab admin grup tu dah reset dia punya link, jadi tak boleh masuk. Jadi tak apa. Jadi ada dua link lah. Ada dua grup lah, saya dah baru join macam tu. Nanti kita pergi dekat get group ni, kita search adalah grup yang saya dah join tadi. Macam itulah. Kita nampaklah dia akan buat kerja kat sini, dia akan join. Okay. Sekejap saya pergi dekat ni, saya nak tengok chat jap. Okey, Encik Rosnan kata tak keluar. Apa yang tak keluar? Grup tak keluar. Encik Rosnan kata tak keluar. Tak keluar. Kalau tak keluar tu kita cuba search kat tempat lain lah. Contohnya sekejap Search tak keluar Pergi sini. Group list tadi, search tak keluar. Mungkin sebab Google. Try search kat Facebook pula. Tak apa, search kat Yahoo pula. Yahoo.com. Macam itulah, kita search lah pula kat Yahoo. Setiap search engine, dia akan menunjukkan paparan yang berbeza. Walaupun Yahoo search engine, Google search engine, biasanya dia akan keluarkan grup yang berbeza. Try salah satu, Yahoo, Google. Tadi saya search tak jumpa. Tak apa, kita cari grup jual beli. Kalau kita nak recruit agent, cari je kerja kosong. Kerja kosong. Search lah kat Facebook ke, saya search kat Facebook lah. Google boleh. Ni saya clearkan dulu. Kan Melaka tadi, start je. Carilah. Keluarlah grup-grup kerja kosong dekat Malaysia. Mesti bergerak lah. Jadi lepas ni tekan start je, dia akan join lah. Tak habis lagi. Ada lagi, tunggu je. Ini kalau nak rekrut, selain kerja kosong, boleh juga search. Nak rekrut dropship. Dropship boleh. Lepas tu kalau kita jual produk kecantikan ke, kita bolehlah search resepi. Grup resepi ke, grup parenting ke, sebab kita nak jual kat perempuan kan. Produk kecantikan kita nak jual kat perempuan, biasanya grup resepi. Kita try lah search. Saya try search, ada tak grup resepi. Ada, ada juga grup resepi. Nak jual produk kecantikan boleh lah, sebab kemarin perempuan. Tak apa, kita search lah parenting. Parenting ke bergantung, tengoklah produk kita nak jual. Banyak parenting. Tadi resepi tiba-tiba saya tukar parenting, dia search parenting pula. Apa pun COD, grup COD kan. Grup COD, kalau kita jual makanan, COD. Ceras.
kita kat teras, kita nak jual makanan, mamasak ke kat area teras, terailah COD teras. Cari kat Facebook boleh, kat Google boleh. Search je. COD, saya letaklah. Food and delivery. Delivery keras. Okay, search. Ha. Okay. Prices. Oh, tak ada panjang sangat. Clear. COD food delivery keras. Ha, kau ada? Ada juga. Boleh juga jumpa. Kalau kita buat makanan kan. Ada. Tak banyak lah. Ada 1, 2, 3, ada 4 je. Okay. Ini fungsi asas Wabus. Saya rasa saya dah pergi semua. Saya dah pergi. Ini soalan yang Tuan Haji Azrin tadi nak cari grup. Saya cari kat ni, grup search ni. Pergi kat grup tool ni, grup search. Cari keyword, keyword kita nak ni, kata properties ke apa. Search apa benda, jual beli. Lepas kita search, dia akan keluar, lepas kita join. Start dia akan join, banyaklah grup kita. Itu cara dia. Okay. Okay ke, ada soalan ke? Okay, ini cara yang saya gunakan untuk dapatkan sale daripada WhatsApp. Saya nak share, saya nak dapatkan sebab sebelum ni ramai yang gunakan teknik ni memang berjaya. Memang teknik yang paling berkesan lah untuk WhatsApp buat masa ni. Saya guna teknik kolam. Gunakan teknik kolam. Macam mana teknik kolam ni? Okay, ini soalan daripada Encik Rosnan. Berapa maksimum dicadangkan jumlah grup atau page? Berapa grup? Biasanya yang ni saya search tak banyak, 5 je. Saya search 5 je. 5 page je saya search. Grup tu bergantung lah, kalau 5 page ni ada banyak, saya join je semua. Cuma masa dia ni saya letaklah seminit satu ke. Kalau banyak sangat, saya tak nak jadi macam aktiviti pelik, saya letaklah 3 minit. Bergantung pada berapa banyak grup. Dan kalau kita dah biasa buat benda tu, biasa join grup, left grup, WhatsApp tak rasa pelik lah. Kali pertama buat slow-slow. Macam tu. Kalau tanya kat maksimum, dia bergantung pada akaun WhatsApp kita. Dah boleh dapat virtual number kan? Mungkin ada 3 number untuk WhatsApp ke grup-grup. Kalau kita satu nombor tu join 100 WhatsApp. Kalau kita nak banyak makan masa jugalah. Kalau kita 3 minit satu kita hantar. Jadi satu nombor tu fokus untuk grup je. Macam siapa? Kak Haslinda sebelum ni saya kata rekrut tu kan, dia hantar, dia fokus grup je. Dia dia hantar ke grup dia, dia boleh rekrut banyak agent. Kak Haslinda 2 minggu lepas ke 3 minggu lepas dia beli, dia try buat, dia fokus ke grup, copywriting dia untuk rekrut. Dia dapat banyak agent lah. Dia WhatsApp saya beritahu dia dapat banyak agent. Cuma saya nak beritahu teknik yang saya guna, dan teknik ni kalau fokus memang boleh dapat buat 10K sale dalam masa seminggu. Dia tu teknik kolam lah. Macam sale saya pun minggu lepas dekat 16K. Saya menggunakan teknik yang sama lah, dan saya ajar ke tim saya pun teknik yang sama. Kalau guna memang boleh dapat sebab dah banyak kali cuba, memang teknik ni teknik yang terbaik lah. Dengan Wabus ni dia teknik kolam. Teknik kolam ni macam mana? Saya buat satu WhatsApp group. WhatsApp group
kalau seminar ke sebelum ni nak recruit agent ke, saya buat satu WhatsApp group. Misalnya saya nak recruit agent, saya akan letak WhatsApp group tu Bangkit PKP. Macam tu nama group WhatsApp saya lah. Saya akan search semua orang yang berkaitan guna ni lah. Group search ni, saya akan cari orang yang nak jadi agent ataupun nak buat part time. Saya cari cikgu, saya cari jururawat yang nak buat part time. Tak pun saya cari group dropship, kerja kosong, saya cari. Saya akan blast secara personal. Saya tak guna group ni, saya guna secara personal. Ni yang saya dan tim saya biasa buat lah. Kalau seminar ke, sebelum ni mak masak pun saya suruh guna macam ni, dan ia berkesan lah. Makanan pun boleh. Cuma makanan kena adjust sikit lah. First kita buat satu WhatsApp group, kita ambil database tu, kita akan blast secara sorang-sorang. Sorang-sorang, kita blast sorang-sorang, ambil database kat ni, get group ni, get member, saya akan blast sorang-sorang dengan WhatsApp ni. Biasanya saya guna copywriting pendek. Copywriting pendek, 2-3 baris je. Letak masalah, letak apa benda, ajak dia join ke WhatsApp group saya. Saya kumpulkan semua dalam WhatsApp group dalam masa seminggu lah biasanya. Dalam masa seminggu, tak kisahlah, janji WhatsApp group tu penuh, baru saya akan beritahulah pasal ejen ke apa ke. Jadi saya boleh dapat 41 orang ejen dalam satu malam dengan teknik tu pula. WhatsApp group tu akan penuh, 257 orang biasanya. Lepas tu saya akan mulakan webinar ke, beritahu pasal ejen ke, cara bisnes saya kalau nak jadi. Okay. Dan siapa yang berminat boleh daftar. Biasanya boleh dapat banyak ejen dalam satu malam. Kalau jual barang pun memang boleh. Kita kumpul dalam satu WhatsApp group, lepas tu kita buat webinar ke, kita beritahu dia. Beritahu kita punya produk, dan satu malam boleh dapat, boleh close banyak sale lah. Copywriting pendek, nak copywriting pendek boleh, copywriting panjang pun boleh. Tapi sebelum ni saya buat copywriting panjang siap gambar, jadi juga, tapi saya tak pernah dapat market non-bumi lah. Bila saya try copywriting pendek, 2-3 baris je, saya tengok Astro hantar SMS, Dr. Azizan hantar SMS, saya cuba ubah copywriting macam tu, dan saya boleh dapat market non-bumi lah. Untuk copywriting ni, bagi saya, kalau nak market non-bumi, gunakan copywriting pendek. Copywriting pendek je, nama tajuk, nama grup kita, grup WhatsApp kita, lepas tu cakap apa masalah dia. Lepas tu kalau berminat, reply ya. Kalau dia reply ya, terus masuk dalam kolam WhatsApp kita. Cuma kalau kita buat bisnes makanan, cara dia kita kena adjust sikit lah. Sebab makanan ni kita nak dia beli dengan kita berulang-ulang kali. Contohnya Mama Sub, kita nak, bila kita dapat customer pertama, beli kek, kita beritahu kat dia, nak tak saya letak dalam WhatsApp group saya. Bila ada promosi, saya akan letak dalam tu. Dalam WhatsApp group kita lah. Jadi dia kita add dia dalam WhatsApp group kita. Nanti bila ada promosi Mama Sub ke apa ke, kita akan letak dalam tu. Jadi dia akan beli dengan kita berulang-ulang kali. Makanan biasanya kita main target dia untuk beli berulang-ulang kali. Kita tak nak dia pergi ke ejen lain lah biasanya. Dalam tu pun kita akan share resepi. Macam saya, tim kami kalau software ni pun kita akan bagi free gift. Sebab kita memang nak usahawan pun berjaya. Sebab bila sebelum ni, ada orang dah jadi manager pun kuku, dan tim dia pun beli software dengan kami, guna teknik sama, letak dalam kolam, sama-sama dapat manfaat sebenarnya. Bila dia berjaya guna software kita, tim dia pula beli. Macam itulah saya buat pasal grup, supaya orang, supaya dia akan beli lagi dengan kita. Lebih kurang macam itulah. Memang jadi teknik tu. Jadi kita kena kumpulkan semua dalam satu tempat dulu. Memang akan jadi copywriting pendek biasanya. Cuba tengok balik kalau pernah dapat copywriting daripada saya ke tim saya ke, tengok macam mana copywriting pendek itu. Cuba adjust untuk bisnes masing-masing lah. Sekejap saya baca komen sekejap. Ni kalau kita ambil database daripada group, lepas tu
Lepas tu kita WhatsApp kat orang tu, bukan dianggap sebagai scam ke? Sebab saya pernah dimarahi dan dia terus bangkit. Itu biasanya, okey. Ini saya setuju dengan Encik Rosnan. Kalau kita hantar ke personal tu, kita dah macam scam orang lah sebenarnya. Dan bila kita kena marah tu, itu bukan database kita. Macam mana eh? Okay, saya stop bila kita kena marah tu, maknanya itu salah grup. Memang itu salah grup. Kita hantar ke salah grup. Kalau grup tu grup yang tepat, orang akan berterima kasih dan dia akan join kita. Masa cari search tu, kena pastikan grup tu berkaitan dengan bisnes kita. Kalau kena bisnes kita, dia memerlukan apa yang kita, dia memang ada masalah tu, memang benarnya akan lancar. Memang benarnya akan lancar dan kita boleh dapat sale dengan cepat. Sebelum ni, saya buat kuku pun memang manager saya suruh WhatsApp kawan-kawan dan sedara lah memula. Sehari 100 orang buat secara manual, WhatsApp 100 orang, memang kawan-kawan dan sedara. Tapi masalahnya kawan jadi hilang lah, sedara pun jadi tak seronok lah, dia tak rapat. Jadi bila makin lama saya buat, baru tahu itu target yang salah. Kena cari grup yang sesuai, baru orang akan laju masuk ke dalam WhatsApp grup kita. Tak pun, saya kita laju lah macam tu. Yes. Okay, kalau hantar ke personal, biasanya saya tak letak gambar. Saya memang tak gambar. Sekarang ni saya tak saya ni soalan daripada Encik Rosnan Ibrahim. Kalau hantar ke personal, sekejap eh. Dia kata kalau personal boleh ke info kata panjang dan gambar video, takut kena marah. Memang saya tak akan hantar gambar dan video. Biasanya kita akan hantar personal, biasanya kali pertama memang hadiah lah. Nak hadiah ni, masuk ke grup ni. Misalnya kita jual makanan, nak resepi ni, e-book resepi ni masuk ke grup ni. Kita memang kumpul dia dalam satu grup, dah banyak baru kita buat upsell lah. Biasanya saya gunakan cara yang macam tu. Memang masuk grup WhatsApp. Tapi kalau nak terus pun, buat sale terus pun tak ada masalah. Ada tim saya yang buat sale terus pun tak ada masalah. Tapi kalau tak kena target tu memang kena marah lah biasanya. Kalau kena WhatsApp personal ni daripada WhatsApp dalam grup. Macam tu. Ada soalan ke? Okey, macam ni lah. Macam saya pakai virtual number satu. Saya akan WhatsApp ke 800 orang. Biasanya 1000 lah orang. Saya WhatsApp ke 1000 orang. Lepas tu ada auto reply dan saya memang tak tengok dah benda tu. Dia akan jalan secara automatik. Bila orang reply ya, dia akan balas nak. Lepas tu bila nak, dia akan masuk ke WhatsApp group. Saya dah tak tengok dah benda tu. Sama juga kalau kita buat belas ke 1000 orang. Bila dia reply ya, kita bagi link untuk WhatsApp business kita. Jadi orang yang WhatsApp business kita tu, kita close kat situ je lah biasanya. Soalan daripada Encik Rosnan. Macam mana nak buat auto reply? Auto reply je eh, saya share balik. Auto reply ni, okey, auto reply macam ni. First saya akan buat ni WhatsApp blaster. Saya load data. Database tadi kan. Mana database tadi? Mana nak cuba. Dah keluar 857 nombor tadi ya, saya sedut. Letak copywriting. Letak copywriting, saya letak gambar, letak copywriting pendek je.
Sekejap ya, saya cek copywriting dulu. Copywriting. Copywriting pendek je, dua baris. Sebaris, dua baris. Ini nama grup saya. Sebaris, dua baris. Nak reply, ya. Saya biasa nak reply ya dengan thank you lah, tanda support. Yang thank you ni saya akan bagi hadiah lah biasanya. Mungkin saya akan bagi, kalau ada orang reply thank you, saya akan bagi e-book ke, saya bagi kata-kata semangat ke, reply ya. Bila orang reply ya, saya pick up auto reply ni. First saya setting ni, saya letak copywriting, saya tak link terus. Ya, lepas tu saya letak auto reply ni. Ada ni add. Kan add. Dia akan keluar satu lagi paparan. Sekejap saya stop share ni. Dia akan keluar paparan macam ni. Ni saya letak ya lah. Ada dua tadi kan. Saya CTA saya ada dua. Ya dan thank you kan. Ya. Ya, okey. Lepas tu saya letaklah terima kasih kerana berminat. Ni boleh daftar kat sini. Tak apa, boleh beli di sini. Atau boleh WhatsApp saya di sini. Letak link. Macam tu. Bila dia reply ya, pasal saya letak link. Dia klik link, dia akan pergi ke WhatsApp personal saya. Jadi yang saya blast ni ialah nombor, biasanya nombor lain lah. Virtual number ke, nombor kedua ke. Dan bila dia reply ya, ada link. Link tu akan ke WhatsApp business. Biasanya memang kita nak tulis memang ke WhatsApp business lah. Bila orang tengok WhatsApp business, ada alamat, ada email kita, ada web kita. Dia tengok ada testimoni, ada katalog kan. WhatsApp business kan boleh buat katalog kan. Buat katalog tak ni, jadi senang nak close lah WhatsApp business. Kena buat profile cantik-cantik lah kat WhatsApp business. Letak bila reply ya, bagi terima kasih ni, boleh klik ni. Link ni. Bila dia klik ni, dia pergi ke WhatsApp business kita. Mungkin dia pergi ke kita punya testimoni, kita punya katalog kat WhatsApp business tu. Biasa close kat WhatsApp business. Ataupun kalau macam saya e-commerce, ada boleh letak link e-commerce lah. Link WhatsApp group ke. Ni, ya. Saya letak ya. Letak terima kasih. Terima kasih. Tak lali kita semua, link tak apa, tak link WhatsApp pun boleh. Macam itulah contoh, ni contoh saja. Lepas tu kalau ada orang yang reply thank you ke, auto reply saya pun akan reply terima kasih, respon dengan baik. Ni idea, letaklah e-book. Dulu pun letak e-book kat sini, tapi sekarang ni saya tak pasti, dah tak boleh rasanya. Ini hadiah. Lepas tu saya letaklah link Telegram. Letak link ni e-book sebagai hadiah. Itulah. Letaklah link Telegram. Nanti dia akan klik Telegram, dia akan ambil hadiah kat dalam tu. Teknik marketing saya memang berbeza lah. Orang yang tak nak saya bagi hadiah. Bila orang yang nak, saya akan kumpulkan satu tempat lah. Saya akan bagi hadiah kepada orang yang tak nak supaya dia jadi nak lah biasanya. Tak pun, tak pun nanti kalau saya nak ajak dia join sekali lagi, dah mudah lah sebab dia pernah dapat hadiah daripada saya. Hadiah e-book ke, e-book pun boleh beli kat Shopee pun ada e-book. Tengoklah bisnes kita apa. E-book resepi ada dalam RM1, RM2 kat Shopee boleh dapat e-book. Bolehlah letak dalam, buat satu channel Telegram, letak dalam tu, letaklah link Telegram. Nanti nak dia akan ambil dalam tu. Dan nanti makin lama orang dalam channel Telegram kita tu makin banyak lah ambil ebook. Dan sekali-sekali kita boleh upsell juga dalam tu, letaklah promosi dalam channel Telegram tu. Itu. Tapi Telegram ni dia untuk jangka panjang biasanya. Nak cepat sebenarnya biasanya WhatsApp ataupun jual terus lah. Habis tu.
Ini auto reply dia. Keyword dia kita CTA tadi kan. Macam saya punya, saya punya tadi, saya punya CTA, komen thank you tanda support ataupun ya untuk hadir seminar percuma. Macam itulah. Okey ke? Lepas tu tadi kita add je lah. Nanti dia akan keluar kat sini. Dia akan keluar lah. Thank you ada, ya ada, kita dah letak tadi kan. Dia akan keluar kat sini. Sekejap, saya baca komen. Okey ke? Ada soalan ke? Kalau F-Boom ke ada soalan? Kita buka 3 minit lagi untuk soalan, kalau ada soalan. Kalau tak ada, kita akan tamatkan di sini. Saya add semua. Kalau ada soalan, boleh buka mic juga. Ni yang dalam studio, ada 4 orang dekat live. Kalau kat live, kena type lah. Okey, tak ada soalan. Kita akan tamatkan. Bagi saya Wabus ni memang cepat nak dapat sale lah. Dekat group cepat, dekat personal pun cepat. Tapi saya biasa hantar blast ke personal lah. Saya group yang sesuai dan saya akan blast. Biasanya saya dah blast, saya tak baca dah. Saya dah blast, saya tak baca dah sebab saya pakai nombor lain. Bila dia dah masuk dalam grup saya ataupun dia dah pergi ke WhatsApp bisnes saya, itu baru saya tengok lah. Kalau ada yang marah ke apa, biasanya saya tak perasan lah sebab saya belas pakai nombor lain. Itu saya personal. Tapi ke grup pun memang jadi. Kuku pun boleh. Boleh dapat. Kuku pun boleh dapat. Dekat itu pun boleh. Dekat kuku pun saya pernah boleh dapat sale daripada grup. Banyak jugalah. Sebelum ni saya buat kuku dan masih lagi buat. Banyak memang boleh banyak dapat banyak banyak grup daripada banyak sale daripada kuku, daripada grup. Jadi grup okey, personal pun okey. Soalan daripada Okey. Ni masa Encik Rosnan masih lagi tak jelas. Soalan dia, kalau kita blast ke personal macam mana kalau dah ramai? Macam saya kata, saya blast 800 ke 1000 orang sehari kan. Kalau ada soalan, nak reply macam mana? Dia macam ni. Saya blast dekat WhatsApp ni kan, kat telefon ni kan ada WhatsApp biasa. Saya klonkan WhatsApp, ada banyak WhatsApp, ada 12 WhatsApp dan satu WhatsApp business. Dan 10 lagi WhatsApp biasa lah, ada WhatsApp biasa, WhatsApp mode saya pakai kat telefon ni. Dan yang 10 tu dia akan blast ke personal lah, dia akan blast setiap hari dia buat kerja, blast dengan Wabus lah. Saya run sekali, dia akan blast ke Wabus. Dan lead akan masuk ke WhatsApp business, WhatsApp business tu yang saya akan reply. Saya hantar ke orang, saya punya client pakai virtual number, WhatsApp biasa. Dan saya, bila dia reply ya, saya letak auto reply, saya letak link ke WhatsApp business. WhatsApp business ni mungkin terus ke WhatsApp business saya lah. Jadi saya hanya control satu je, WhatsApp business ni. Kalau secara manual lah, mungkin WhatsApp business tu sebelum ni ada orang dia akan letak link ke WhatsApp business testimoni. Boleh juga. Kan WhatsApp business boleh buat katalog, dia buat satu katalog testimoni ke situ. Lepas tu kalau saya e-commerce, terus ke website saya lah, macam tu.
Jadi kalau WhatsApp pun saya e-commerce terus ke website, dekat website tu ada nombor WhatsApp, dia akan WhatsApp saya daripada situ. Daripada situ dia akan WhatsApp saya. Dia baca semua landing page saya, bawah tu ada WhatsApp, kalau nak tanya lebih lanjut, dia akan WhatsApp saya daripada situ lah landing page. Biasanya itu final lah. Final saya. Last kali dia akan WhatsApp tu, saya akan dapat lead yang berkualiti lah. First ranger, kalau kita tengok funnel marketing, ilmu asas marketing, atas sekali stranger. Stranger ni macam mana kita WhatsApp ke orang yang kita tak kenal lah. Kita nak nak guna Wabus ni, kita nak aplikasikan kita punya funnel. Atas sekali stranger, lepas stranger ada prospect. Bila ada prospect, lepas prospect dia akan jadi customer. Lepas customer, client. Ada empat lah biasanya. Stranger, prospect, customer, client. Ada empat. Ni asas untuk marketing lah. Stranger ni macam mana saya akan blast ke group ke orang yang tak kenal stranger. Bila dia dah, saya akan tak link ke WhatsApp business. Bila dia dah tekan link WhatsApp business, dia akan masuk funnel kedua. Dia akan jadi prospect. Ni yang orang yang saya akan follow up. Saya akan follow up semua prospect. Saya tak follow up kat stranger. Bila dah klik link, hantar kepada orang tak kenal, auto reply ya, dia dah ya. Saya bagi link WhatsApp business, dia dah jadi prospect sebab dia dapat WhatsApp saya. Tak apa, saya, dia pergi ke laman web saya, dia baca, dia WhatsApp saya, lepas tu dia akan jadi prospect lah, dia dah masuk dalam WhatsApp. Yang prospect ni lah yang saya akan follow up, follow up sampai close. Biasanya bila dia dah masuk, dia dah pergi ke WhatsApp business. Dan WhatsApp business biasanya senang nak close lah. Sebab WhatsApp business bukan senang nak close, dia akan lebih percaya bila kita buat WhatsApp business kita tu cantik. Ada katalog cantik, ada alamat kedai kita semua. Tak ada alamat, dia nampak macam ada email, ada semua ada. Biasanya lagi mudah lah nak close. Lepas tu bila, lepas tu baru dia akan jadi customer. Bila saya dah follow up, jadi ada yang terus beli, ada yang follow up close, barulah dia akan masuk funnel seterusnya customer. Customer tu pun sama juga, saya bantu lagi supaya dia jadi saya punya client. Client ni dah sekali kalau emang marketing, orang yang dah tolong promosikan kita lah. Dia dah selesa dengan kita, dia dah puas hati dengan servis kita, dia akan tolong promosikan kita. Kalau makanan, dia dah banyak kali beli dengan kita, dia dah repeat order dengan kita, dia akan jadi client. Itu client lah. Dia tolong, dia dah kedai kita dah tolong promosi ke, kita nak yang hujung sekali lah. Jadi ni asas marketing lah. Saya cuma aplikasikan ilmu funnel ni dekat dekat Wabus lah. Jadi stranger, prospect, pergi ke customer dan pergi ke client, macam tu. Jadi kalau ada yang reply kat video number semua, saya memang tak perasan lah. Saya memang tak tengok, bukan tak tengok, memang tak sempat nak tengok. Kalau dah satu nombor blast dekat 1000, jadi saya nak tengok memang tak boleh lah. Memang kerja dia hari-hari blast je lah. Bila orang berminat, klik, dia akan masuk ke WhatsApp business. Dan saya close kat WhatsApp business. Dapat ke? Boleh dapat ke teknik macam tu? Dia teknik asal funnel. Saya cuma aplikasikan dekat Wabus. Yang auto reply tu pun auto reply supaya dia boleh klik link je. Dia klik link dan pergi ke WhatsApp. WhatsApp business kita. Tak apa, pergi ke landing page. Dekat landing page pun saya dah terangkan habis. Lepas tu baru saya letak link WhatsApp. Betul, saya setuju. Test dulu baru nampak. Wabus ni sebenarnya cepatlah dapat result. Saya pun cepat dapat result dengan Wabus ni. Kalau tak ada soalan, saya tamatkan di sini. Terima kasih untuk masa semua. Terima kasih banyak-banyak. Saya tamatkan di sini. Okey ke? Okey, nanti saya tamatkan di sini. Nanti kita akan pergi ke cookie kan? Cookie copywriting kan? Kita akan pergi ke copywriting. Tengoklah esok ke lusa ke, tengoklah macam mana. Esok ke lusa ke, kita akan pergi ke copywriting.
Kuki. Terima kasih semua.